Siap. Selamat pagi. Ada dua orang. Bisa? Ya, bisa. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Ada yang kosong tuh. Di sini mana? Mana? Kun, kun. Kun. Oke, mantap. Semua dua orang? Siap. Dua orang. Oke. Kita latihan di sini. Passing akurasi. Target. Kamu mana? Lihat. Ada yang masih satu? Boleh ikut di mana? Soalnya bisa jatuhin satu, kun. Oh, satu. Ambil. Bawa pulang ke sini. Oh iya, iya, iya. Bisa. Harus konsentrasi dia tuh ada di sana. Ambil. Kalau dua jatuh, ambil dua. Taruh lagi, siap. Siap. Tiga. Passingnya bola bawah, bola keras. Yang sana fokus, yang gak dapat bola. Bola datang dari mana-mana. Siap. Siap. Ambil. Jangan si jatuh, ambil. Tunggu dulu sampai gak ada orang di tengah. Balik. Balik. Mulai. Baru mulai. Bisa bersama Coach Yeye di Gorontalo. Ini adalah festival FIFA Grassroots dengan melibatkan 260 pemain. Maka di sini dibuatkan 12 pos. Jadi mereka serentak bermain. Kaki. Kalau sudah lancar, kasih naik tensi ya, kasih cepat sedikit. Kalau sudah lancar, ini adalah festival FIFA di Kota Mubago yang dihadiri 400 orang. Di orange yang kuningnya lagi, ini ya. Ini nggak pakai rompi. Nanti dikasih, ada. Dan nanti Pak Menteri dan. Jangan dapatkan semua satu-satu. Pelatih sepak bola kan khususnya di Gorontalo sangat kurang. Bapak menanggapinya bagaimana, Pak? Apa serta khusus untuk pelatihan pelatih sepak bola khusus di Gorontalo dan melihat potensi anak-anak pebola kaki usia dini cukup banyak. Baik, saya Maro Iskandar. Kebetulan saya ada tugas menatar lisensi C diploma PSSI di Manado, di Gorontalo. Dan pada hari ini kita mendapatkan festival FIFA yang dilakukan oleh Asprop Gorontalo dan dibuka oleh Pak Menteri, dan setelah ini kita dapat melaksanakan kursus lisensi C di Pro. Dan memang sudah beberapa tahun yang lalu, sudah dua kali, ketiga kalinya saya datang di Gorontalo ini untuk kita perbaiki dulu adalah kualitas. Lalu kualitas pelatih biasanya datang pemain itu datang dari kualitas pelatih. Jadi contoh lah, kalau kita seorang guru
otomatis murid kita itu akan bagus datangnya dari guru yang bagus. Makanya seluruh insan bola yang mau mengikuti kursus lisensi di Gorontalo itu